Hari ini saya nak kongsikan satu perkara yang kita boleh katakan biasalah dalam komuniti, iaitu masalah pembelajaran. Dan saya akan kecilkan skop kepada masalah disleksia dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai disleksia. Saya yakin yang menonton ni terdiri daripada golongan ibu bapa yang mempunyai anak disleksia ataupun mungkin guru yang berhadapan dengan murid-murid disleksia ataupun mungkin ada di antara anda semua yang memang berminat nak tahu tentang apa itu disleksia. Jadi hari ini saya akan terangkan sebersedikitlah mengenai disleksia. Dari pengenalan dia, punca dia, ciri-ciri dia dan pelibatan pelbagai pihak dalam mendedahkan disleksia kepada masyarakat umum. Jadi sebelum kita tahu apa itu disleksia, kita kenalah tahu dulu kan daripada akar dia macam mana. Okey, jadi kita ada 6 kategori kanak-kanak berkeperluan khas tau. Yang pertama, kita ada kurang upaya pendengaran, contohnya bekak. Kemudian kita ada kurang upaya pertuturan, contohnya bisu. Yang ketiga, kita ada kurang upaya penglihatan, contohnya kita ada buta. Dan mungkin juga rabun yang kuat menjadi salah satu kurang upaya penglihatan jugalah, di mana mereka perlu belajar menggunakan kanta. Itu adalah salah satu contoh kurang upaya penglihatan. Yang keempat, kita ada kurang upaya fizikal. Di mana kurang upaya fizikal ni, kita boleh katakan sebagai yang tak ada tangan, yang tak ada kaki. Itu adalah kurang upaya fizikal. Yang kelima, kita ada masalah pembelajaran. Tapi saya tak nak sentuh lagi sebab kejap lagi saya akan sentuh yang itu. Sebab itu adalah fokus utama video kita pada hari ini. Dan yang terakhir, yang keenam, kita ada kurang upaya pelbagai. Di mana kurang upaya pelbagai ni adalah kombinasi mana-mana ketidakupayaan yang dinyatakan. Contoh, saya katakanlah, contoh kanak-kanak ni dia ada masalah pembelajaran katakan. Tapi pada masa yang sama dia juga ada masalah penglihatan. Itu kita panggil sebagai kurang upaya pelbagai lah, di mana dia ada lebih dari satu ketidakupayaan. Okey, tadi kita dah tahu kan 6 kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, sekarang kita nak fokus pula kepada poin utama video kita pada hari ini, iaitu masalah pembelajaran. Jadi masalah pembelajaran ni ada lagi jenis-jenis di bawah dia. Kita ada berapa? Kita ada 8 jenis masalah pembelajaran. Okey. Yang pertama kita ada genius. Okey, genius ni kita panggil sebagai pintar cerdas. Okey. Mungkin ada yang kenal kan Adiputra. Adiputra tu adalah salah seorang anak pintar cerdas lah. Okey. Yang kedua kita ada dysgraphia. Okey, dysgraphia tu apa? Okey. Dysgraphia tu adalah masalah pembelajaran yang berpusat kepada kemampuan menulis anak. Okey. Yang senanglah kita katakan dysgraphia ni selalunya anak tu akan mengalami kesukaran dalam menulislah, dan kita sebagai orang dewasa pun nak membaca tulisan anak-anak dysgraphia ni memang susah. Sebab tu salah satu ciri dysgraphia ni dia menulis dengan tulisan yang tak cantik lah, yang kalau kita kata baca pun susah nak baca. Okey. Yang ketiga, kita ada dyscalculia. Kalau kita tengok kan, calculia, calculation. Calculation bermaksud pengiraan. So, dyscalculia ni adalah masalah pembelajaran yang berkhususkan pengiraan atau matematik lah. Kiranya mungkin dia mengalami kesukaran untuk mengenal angka, mengenal nombor ataupun melakukan pengiraan yang asas pun dia susah nak buat. Itu kita panggil dia sebagai dyscalculia. Okey, yang keempat kita ada autisma. Autisma ni atau nama famous dia adalah Autism Spectrum Disorder, ASD. Jadi, apa itu autism? Autism ni adalah sejenis kecacatan perkembangan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang, yang mempengaruhi kemahiran sosial seseorang dan juga mempengaruhi komunikasi individu. Okey. Jadi, autism ni
Ada pelbagai jenis tau di bawah satu spektrum. Dia umpama macam payung, di bawah dia ada banyak lagi. Contohnya kita ada yang mild, iaitu autism yang ringan. Kemudian kita ada yang moderate, iaitu autism yang sederhana. Dan yang ketiga kita ada severe yang teruklah. Mungkin kanak-kanak yang mempunyai autism severe ni, dia mempunyai tantrum yang teruk. Ataupun mungkin dia tak langsung, dia tak boleh nak bercakap. Atau langsung tak boleh nak berfikir. Itu kita panggil sebagai autism yang severe. Okey. Yang kelima, kita ada CP, iaitu cerebral palsy. Okey, apa itu CP? CP tu macam mana? Okey, ini adalah contoh CP. Alright. Okey. Nama lain untuk CP ni adalah lumpuh otak. Jadi CP tu apa kan? CP tu adalah satu kondisi yang mempengaruhi otot dan saraf. Kiranya saraf dia tak boleh nak mengawal pergerakan otot. So that's why ialah kita panggil dia sebagai cerebral palsy, lumpuh otak. Sebab otak dia tak mampu nak mengawal pergerakan otot. Sebab tu kalau kita tengok kan gambar dia macam tu. Okay. Yang ke yang seterusnya kita tengok kepada sindrom Down. Okey. Sindrom Down ni pun saya rasa ramai orang dah tahu sindrom Down tu macam mana, tapi saya tetap akan tunjukkan gambar dia. Okey, jadi ini adalah sindrom Down. Kalau kita tengok kanak-kanak yang mempunyai muka yang mempunyai sindrom Down ni mempunyai muka yang lebih kurang sama. Kita panggil dia sebagai Mongolian face. Okey. Jadi sindrom Down tu apa? Okey, sindrom Down tu adalah satu kondisi yang menyebabkan seseorang anak itu lahir dengan kromosom tambahan pada kromosom ke-21. Kalau kita tahu kan, kromosom kita ni adalah berpasangan 2-2-2-2. Tapi pada kromosom ke-21 untuk kanak-kanak yang mempunyai sindrom Down ni dia ada tambahan satu lagi kromosom. Jadi ada tiga. Sebab itulah dia dilahirkan sebagai sindrom Down. Okey. Yang ketujuh, kita ada hyperactive ataupun nama famous dia adalah ADHD. Apa itu ADHD? ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kebiasaannya kanak-kanak ADHD ni memang susah nak fokus lah. Dan kemudian kita nak kata lebih senang tu sebagai susah nak duduk diam. Itu adalah kanak-kanak ADHD. Nama pun hyperactive kan? Okey. Dan yang terakhir, yang ke-8, kita ada dyslexia. Di mana itu adalah fokus utama kita hari ni lah. Kita nak belajar dyslexia tu apa, apa punca-punca dyslexia, apa ciri-ciri kanak-kanak yang punya dyslexia, dan apa pelibatan pihak dalam mendedahkan dyslexia ni kepada masyarakat umum. Okey, jadi apa itu disleksia? Disleksia ni adalah salah satu masalah pembelajaran yang spesifik di mana seseorang kanak-kanak itu mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca, menulis, mengeja dan mengira. Okey, tapi kanak-kanak disleksia ni dia mempunyai tahap intelektual ataupun kecerdasan mental yang sama dengan kanak-kanak normal ataupun kanak-kanak tipikal. Cuma mereka mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran-kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira. Lagi satu, disleksia ni adalah masalah yang kita tak boleh nak lihat dengan mata kasar. Okey? Di luaran nampak macam kanak-kanak tu cantik, kanak-kanak tu tampan, seekak, tapi di dalam mereka mempunyai disleksia di mana mereka mengalami kesukaran lah untuk menguasai membaca, menulis, mengira dan mengeja. Okey. Jadi masalah asas kepada disleksia ni adalah berlaku perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi. Okey. Disleksia ni juga kita tak anggap sebagai penyakit tau. Sebaliknya, kanak-kanak yang ada disleksia ni perlu mempunyai program pendidikan yang bersesuaian lah, di mana mereka memerlukan pendidikan yang bersesuaian supaya masalah disleksia ni dapat dikurangkan. Dianggarkan bahawa 4 hingga 8% murid sekolah mempunyai disleksia. Dan daripada kajian ni juga, kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah disleksia berbanding kanak-kanak perempuan. Okey, dengan nisbah
tiga nisbah satu, dua nisbah satu. Maknanya memang kita nampak jelas lah kanak-kanak lelaki lebih banyak mengalami disleksia berbanding kanak-kanak perempuan. Kenapa? Kenapa lelaki lebih ramai? Okay? Sebab kanak-kanak lelaki ni memiliki perkembangan saraf yang agak lambat lah berbanding kanak-kanak perempuan. Sebab tu mereka lebih ramai terkena ataupun mengalami masalah disleksia berbanding kanak-kanak perempuan. Okey, kalau tadi kita dah tengok apa itu disleksia, sekarang kita nak pergi pula kepada punca-punca berlakunya disleksia. Jadi disleksia ni berlaku disebabkan oleh tiga faktor lah. Yang pertama kita ada faktor genetik, yang kedua kita ada faktor biologi, yang ketiga kita ada faktor kematangan. Jadi faktor genetik ni selalunya berkaitan dengan keturunan ataupun pewarisan. Jadi maksudnya di sini adalah kita nak kata yang disleksia ni boleh diwarisi dari ibu bapa kepada anak-anak. Okey, melalui kromosom 15, 1 dan 16. Di mana kromosom-kromosom ini akan menurunkan disleksia kepada anak-anak. Okey, cuma yang membezakan antara disleksia ibu bapa dengan anak-anak itu adalah darjah keterukannya. Boleh jadi ibu bapa tu mempunyai disleksia yang berat. Namun bila lahir anak, anak mempunyai disleksia yang ringan. Ataupun sebaliknya lah. Contoh, ibu bapa mempunyai disleksia yang ringan, anak-anak lahir dengan disleksia yang berat. Okey. Itu dari segi faktor genetik. Kita pergi pula kepada faktor biologi. Okey, kebiasaannya faktor biologi ni berlaku disebabkan ibu mengalami komplikasi sewaktu bersalin. Okey, contoh yang pertama, mungkin bayi tersebut lahir tidak cukup bulan ataupun bayi tersebut lahir dengan kekurangan oksigen. Jadi perkara-perkara macam inilah yang akan menjadi punca kepada kelambatan atau ketidaksempurnaan dalam perkembangan. Jadi apabila lambat, apabila berlaku kelambatan ni, berlakulah juga kerosakan pada bahagian-bahagian otak. Contohnya, bahagian otak yang terlibat adalah corpus callosum dan visual cortex. Jadi apabila berlaku kerosakan pada bahagian-bahagian otak ni, berlakulah disleksia yang kita namakan sebagai masalah pembelajaran. Dan yang terakhir, kita akan tengok dari segi faktor kematangan. Okay, faktor kematangan ni biasanya memang terdapat perbezaan dalam perkembangan sistem saraf manusia. Ada kanak-kanak yang lebih lambat perkembangannya pada bahagian-bahagian tertentu dalam sistem saraf kalau kita nak bandingkan dengan rakan sebaya dia. Selain tu, kanak-kanak lelaki lebih lambat matang berbanding kanak-kanak perempuan. Kenapa? Sebab perkembangan kematangan kanak-kanak lelaki ni dia berlaku secara mendadak dan tak berperingkat macam perempuan. Bila dia berlaku macam tu, berlakulah kelewatan dalam perkembangan yang boleh menjadi punca kepada disleksia. So, itu adalah tiga faktor yang mempengaruhi berlakunya disleksia. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor biologi. Yang ketiga, faktor kematangan. Bagaimana disleksia boleh berlaku? Okey, disleksia ni dia berlaku secara perkembangan. Maksudnya dia berlaku sedikit demi sedikit. Mula-mula sikit je, lama-lama jadi banyak. Okey. Jadi, bahagian-bahagian tertentu dalam otak ni dia tak berapa nak matang tau. Lalu menyebabkan bahagian otak yang mengawal bacaan dan ejaan ni tak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Jadi apabila dia tak dapat berfungsi dengan sepenuhnya, berlakulah perlawanan antara dua cerebral hemisphere dalam menguasai kebenaran bacaan dan ejaan. Okey, pada kebiasaannya, hemisphere kiri yang menguasai bacaan, tetapi sebab dia lemah, sebab dia tak dapat berfungsi sepenuhnya, terjadilah keterbalikan perkataan dan huruf kepada kanak-kanak disleksia. Sebab itulah salah satu ciri kanak-kanak disleksia ni, dia nampak huruf tu terbalik. Contohnya huruf B dah huruf D, huruf M dah huruf W, huruf P dah huruf Q. Sebab itulah mereka nampak terbalik sebab berlaku perlawanan antara dua cerebral hemisphere. So macam itulah disleksia boleh berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Sekarang kita nak pergi pula kepada
ciri-ciri kanak-kanak disleksia. So, ciri-ciri kanak-kanak disleksia ni kita boleh bahagikan kepada 5, iaitu masalah dalam ejaan, yang kedua masalah dalam ingatan, yang ketiga masalah dalam membaca, yang keempat masalah dalam menyalin nota, dan yang kelima masalah visual motor. Dan saya akan pergi satu-satulah. Okey. Yang pertama, kita akan selami dulu masalah dalam ejaan. Jadi, kanak-kanak disleksia ni selalunya mempunyai masalah dalam sebutan. Di mana kanak-kanak disleksia ni, dia tak dapat nak sebut perkataan yang tertulis. Dan mereka juga susah untuk membunyikan huruf vokal dan selalu meninggalkannya. Okay, contoh, perkataan could, dia akan eja sebagai cold. Dia tinggalkan huruf U tu sebab dia susah nak sebut. Bila dia susah nak sebut, dia tinggalkan je. So, itu adalah salah satu ciri kanak-kanak disleksia yang pertamalah dalam dari segi ejaan. Okey. Yang kedua, kita ada masalah dalam ingatan. Okey. Jadi, kanak-kanak disleksia ni memang susah untuk mengumpulkan maklumat dalam otak. Sebab kenapa? Bagi mereka, perkataan-perkataan tu seolah-olah berpusing-pusing di dalam kepala mereka. Sebab itulah mereka susah nak kumpul maklumat. Okey? Dan mereka juga selalu gagal dalam menyusun maklumat. Dia bermasalah dalam mengingati susunan seperti susunan hari, susunan bulan, tahun dan sewaktu dengannya lah. Kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, mereka rasa perkataan tu berpusing-pusing dalam kepala. Kalau berpusing-pusing, susahlah mereka nak susun ikut susunan betul. Sebab itulah mereka susah untuk mengingat susunan. Itu adalah masalah kedua, iaitu masalah dalam ingatan. Kita pergi pula kepada masalah yang ketiga, iaitu masalah dalam membaca. Okey. Kanak-kanak disleksia ni ada yang membaca terlalu cepat dengan sebutan yang tak tepat. Ada juga antara mereka yang membaca lambat dan terputus-putus. Kenapa berlaku terputus-putus ni kan? Kenapa dia lambat kan baca? Ada sebab dia. Sebab mereka ada kesan kekaburan, kesan keterbalikan, kesan lingkaran cahaya, kesan bergoyang, kesan runtuhan, kesan putaran atau variasi perkataan. Okay. Contoh kita kata contoh di sini saya tunjukkan adalah perkataan cat, C-A-T. Kalau kita nampak cat je kan? Tapi kalau kanak-kanak yang disleksia ni, dia nampak cat tu banyak. Contohnya C-T-A, T-C-A, A-C-T, A-T-C. Mereka nampak kepelbagaian variasi perkataan. Sebab tu mereka lambat untuk membaca. Dan mungkin terputus-putus. Okey. Selain tu, kanak-kanak disleksia juga selalu salah dalam menyebut perkataan yang mempunyai huruf pertama dan terakhir yang sama. Contohnya, form dengan from. Kalau dia baca form, dia akan baca sebagai from. Kalau dia baca from, dia akan baca sebagai form. Kanak-kanak disleksia juga, dia tak akan ada intonasi sewaktu membaca dan mereka tidak mempedulikan tanda bacaan. Ciri-ciri yang keempat adalah kanak-kanak disleksia ni mengalami masalah dalam menyalin nota. Okey, macam mana? Okey, kanak-kanak disleksia ni dia lambat sikit tau nak salin nota. Dan bila dia salin tu banyak kesalahan yang dia buat. Kenapa Sebab mereka keliru dengan abjad dan cenderung untuk menulis secara terbalik. Satu lagi, kanak-kanak disleksia ni dia turut menulis nombor secara terbalik. Contohnya 12 ditulis 21, 13 dia tulis 31, 14 dia tulis 41. Kiranya mereka tulis memang selalu terbalik lah. Yang kelima, yang terakhir adalah masalah visual motor. Kalau sebut visual, lebih kepada mata. Kalau kita sebut motor, lebih kepada tangan. Okey? Jadi kanak-kanak disleksia ni, dia pegang pensel dengan cara yang sangat luar biasa tau. Macam mana? Dia akan letakkan ibu jari di atas jari telunjuk semasa menulis. Kanak-kanak disleksia juga memegang pensel dengan sangat kuat sampai jari dia sakit. Dan yang seterusnya, kanak-kanak disleksia ni dia suka tau letak kepala atas meja untuk tengok hujung mata pensel tu semasa menulis. Dan kanak-kanak disleksia ni juga dia susah nak tulis di atas garis lurus. Dan itu adalah
ciri-ciri yang melibatkan masalah visual motor lah. Dan seterusnya, kita ada penganjuran kempen dari universiti-universiti tempatan seperti UNIMAS lah, iaitu University Malaysia Sarawak. Okey. Kempen ni ada nama tau. Nama dia adalah No Dyslexia. Kempen No Dyslexia ni ada tiga agenda utama. Yang pertama, mereka nak meningkatkan kesedaran komuniti dan warga UNIMAS lah khususnya. Yang kedua, mereka nak memberi gambaran yang jelas tentang masalah pembelajaran, iaitu disleksia tadi tu kan. Dan yang ketiga, mereka nak mengumpul dana untuk disumbangkan kepada Persatuan Disleksia Sarawak. Dalam penganjuran kempen No Disleksia ni, ada disertakan aktiviti larian amal, iaitu Run for Disleksia. Kemudian, lawatan ke Persatuan Disleksia Sarawak. Ini kempen No Disleksia ni ditaja oleh banyak perbadanan seperti pusaka dan syarikat-syarikat seperti KFC, Indo Cafe dan Ayam Brand. Saya tak sebut semua. So saya nak senaraikanlah, ini adalah senarai syarikat-syarikat yang memberi tajaan bagi kempen kesedaran disleksia, No Disleksia, okey. So itu adalah senarai kempen-kempennya. Dan selain UNIMAS, UMP juga menganjurkan kempen kesedaran disleksia. Jadi dengan penganjuran kempen-kempen ni, kita dapat menimbulkan kesedaran tentang isu disleksia kepada masyarakat ramai, okey. Jadi itu adalah sebersedikitlah mengenai masalah pembelajaran yang berkhususkan disleksia. Saya harap video ini dapat memberi info baharu, dapat memberi input baharu kepada anda semua mengenai disleksia. Okey? Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Bye-bye.